Saya kata, katalah saya keluar minum pukul 9 ni, saya keluar minum pukul berapa agaknya saya kena balik semula ke pejabat? Cik, saya kata cik lah nak balik bila? Cik tak nak balik pun tak apa. Wah, tak boleh jadi ni, saya kata. Patutlah ramai orang suka kerja kerajaan ni, saya kata. Duduk di pejabat daripada jam 8 pagi sampai 5 petang. Berapa ramai yang betul-betul tekun menaik buat kerja zat-zat, satu kali pun dia tak mengintai kepada what's dia. Tengah buat kerja ambil gambar juga. Hari ni banyak kerja. Lepas tu gambar pula, gambar ramai. Guys, pandang guys. Zrap. Hari ni hari gaji. Kita nak claim lebih-lebih. Benda tak buat pun kita claim. Bila dah tanya, kenapa mileage awak ni tinggi sangat sedangkan semua pergi kursus yang sama? Jawab dengan jujur. Sesungguhnya puan pengarah keuangan, saya tak tahu jalan. Dia kerana buat tanya aku pusing sampai 3-4 kali. Tak tahu nak masuk simpang mana satu. Jawab je lah dengan jujur. Inilah perangai orang Malaysia, saya cakap. Bagi betis, bagi betis nak apa? Bagi betis nak apa? Satu badan. Dia bukan nak peha lah. Kita bagi orang berniaga, kita lesen kan, sistem kan, dia berniaga kat gerai-gerai majlis. Dah lah gerai-gerai majlis, kita buat macam cantik, ahli majlis, saya kena utamakan orang-orang saya dulu. Interview. Dah dapat, dia tak berniaga pun. Dia sub sewa pada orang lain. Bayar kat majlis RM120, RM150. Tapi dia sewakan kat orang RM500 ke RM1000 sebulan. Berlaku, tapi tak berlaku di DWKK. Saya syukur. Bayangan. Buat, lepas tu dah buat, dia buat apa? Ada pula lah orang-orang yang tertentu berniaga dekat kawasan yang cantik, yang lapang dekat mana, dia pilih landscape-landscape majlis untuk jadikan tempat landscape Dewan Bandaraya. Dekat situ dipasangkan gerai dia. Lepas tu ramai lah yang berniaga, pas orang-orang. Rupanya yang lain-lain tu semua makan sewa dengan dia. Dia pula jadi tuan tanah, bukan DBKK. Contoh. Kita pun nak tengok, mulalah keluar. Kita kena bantu peniaga-peniaga. Mereka ini susah. Mereka perlukan sokongan dan dokongan daripada kerajaan tempatan untuk bantu mereka meneruskan kelangsungan hidup. Maka, kita pun katakanlah kawasan landscape. Kesian pengarah landscape. Bertahun-tahun jaga rumput. Bertahun-tahun jaga nak make sure rumput tu tumbuh. Pokok tu besar macam ni, ha. Bang, banner gerai 20x20, siap lagi buat tempat berbumbung 20x20 lagi, maknanya 80x20 saya buat tempat untuk letak kursi meja. Siap buat tempat kursi meja. Macam tu sekali lah saya. Kesianlah pula seberang jalan tu kedai bayar sewa 1,500, 2,000 sebulan dengan bil elektrik lagi. Dia dekat depan tu senang-senang. Contoh. Itu adalah isu semasa. Tapi kita sebagai penyewa awam kena buat apa? Kena kerja. Kena buat yang terbaik kita boleh lakukan. Apa-apa juga yang diarahkan dari masa ke semasa, itulah kata-kata paling magic sekali dalam file meja. Menyiapkan laporan, membuat itu, membuat ini, menyediakan ini, pastikan ini. Bawah sekali. Dan apa-apa tugas yang diarahkan dari masa ke semasa oleh ketua jabatan. Mana PUU? Mana pengarah undang? Tanya PUU, boleh tak letak ayat tu? Tak boleh sebab tak jelas. Kalau ada tugas-tugas baru yang diberikan, kena masuk dalam tu. Itu yang kesian staff. Kadang-kadang cuci kereta pengarah pun kena buat. Beli barang dapur untuk pengarah pun dia kena buat. Sebab lain-lain tugas daripada masa ke semasa. Ini juga saya pesan dekat semua, tolong contohi DBKK sebab tak berlaku macam tu kat semua.
Kau tegak mak tepuk tangan aku sindir tu. Makna kata, makna kata, bila cerita tentang integriti ni apa? Ada sebab kenapa? Eh? Kenapa Datuk Nurliza hari ni minta saya explain pasal integriti? Integriti ni bukannya rasuah semata-mata. No. Integriti ni adalah segala perkara-perkara yang baik adalah merupakan integriti. Kita jangan kata setiap departemen, oh departemen aku lagi bagus pada departemen kau. Kalau tak ada kewangan, you all tak ada gaji tau. Cik ayat dia. Kan? Kalau kita orang tak uruskan, tak bagi mayor sign check tu, you all tak ada gaji. Faham? Oh, macam tu. Oh, yeah. Jabatan landscape pula, dia kata, kami yang proses plan ni, plan-plan landscape, apa semua, kita make sure in order, kemudian ada juga harganya, kami menyumbang kepada kewangan tu. Penguat kuasa pula, kami compound hari-hari, kejar target, kadang-kadang kena maki lagi, kena apa lagi. Kami pun sebenarnya, banyak lagi lah departemen-departemen, jatah perancang bandar dan desa, semualah ni ada korporat lagi, semua ada peranan masing-masing. Bahagian kewangan menguruskan. You all pun ada peranan. Kalau you all, kita mogok hari ni. Macam doktor lah. Kata sibuk nak mogok, doktor-doktor kontrak tu mogok. Doktor kontrak mogok tak nak jadi doktor. Mogok tak nak kerja. Ni, doktor-doktor kontrak ni. Tanya staf majlis. Ada yang dah bekerja kontrak sampai 30 tahun pun ada, tak dapat tetap. Jawatan ada, tapi tanah tak ada. Macam minta sedekah dengan JPA, tolonglah bagi jawatan tetap ni, ni, ni. Sekali dapat jawatan tu, pengarah yang ambil. Kontra pula bagi dekat orang lain. Di BKK tak berlaku tempat lain. InsyaAllah. Kenapa doktor ni, bila dia mogok, ada kesan. Ada kesan, ada orang tak dapat dirawat. Ada orang sakit, mati sebab doktor. Tolonglah, berhentilah nak mogok-mogok ni. Bersyukur dengan apa yang ada. Kontrak-kontrak gaji dapat tak? Dapat. Bila orang naik gaji, kau naik tak? Naik juga. Bila sambung kontrak, dapat pampasan tak? Dapat pampasan sebab sambung kontrak. Kenapa nak komplain? Itu sebab saya kata tadi, dalam bab integriti, buat yang terbaik walau apa pun jawatan kita. Tanya diri kita masing-masing. Adakah kita boleh mampu menyumbang pada organisasi ataupun tidak? Oh, kalau aku cuti, susah ni. Dia orang ni tak boleh buat kerja. Ada tak macam tu? Ataupun, eloklah dia tak ada. Kalau dia cuti, senang hati kita. Kan? Macam penguasa, dia harap sangat pengarah dia cuti. Betul. Saya tak tahu, di sini dia ada pengarah penguasa dia sekali ke? Atau asing kan? Penguasaan dengan undang asing kan? Asing. Saya dulu saya pengarah undang dan saya pengarah kekuasaan. Yang bestnya Tuhan bagi saya kelebihan satu je. Pengarah ni dia ada deria yang ketujuh ke lapan tu. Saya daripada nilai dulu kalau nak pergi meeting ke Seremban, katalah meeting pukul 9:30, keluar awal sikit, saya kata singgah mana-mana dulu minum. Jangan risau. Kalau saya berhenti, saya mesti jumpa pengkuasa saya minum kat situ. Tak tahu kenapa. Mana-mana kedai yang saya pilih, situlah. Masuk memang ada penguasa. Dua van. Dia boleh duduk minum tu. Dan bila dia nampak saya, dia bangun. Assalamualaikum tuan. Kita orang dah sudah dah nak balik dah ni. Air penuh lagi. Adakah dengan minum dia jadi tidak berintegriti? No. Kalau betul kita jujur, kita masuk kedai minum, kita tegang sedang minum, masuk meja. Assalamualaikum Datuk. Baru nak minum Datuk. Tahu tak apa, minum, minum, minum. Jangan risau. Meja akan buat macam tu. Dia kalau dia marah pun, dia marah ketua jabatan lepas ni. Itu je. Kita minum. Kalau kita jujur, sebab kita minum, sebab lepas ni kita nak pergi jalan jauh untuk bertugas. Contoh, tak ada masalah minum. Tapi jangan lama-lama. Tak adalah sampai kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan nampak sangat kita buat salah. Baik. Itu ya. Segala benda-benda yang baik itu adalah integriti. Kalau tengok definisi integriti, kejujuran, ketulusan, keutuhan, kekukuhan, itu adalah integriti. Prophet Muhammad kepada non-Muslim pun boleh ambil apa yang Prophet Muhammad sebut. Dia kata apa? Tuhan sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Buat kerja betul-betul.
Dulu kita yang sibuk pakai kabel sana sini nak kerja di BKK, minta tolong, kau ada bapa saudara boleh tolong tak? Tiba-tiba mengaku saudara dengan PUU, tiba-tiba dia bersaudara dengan Datuk Noliza, bukan dengan lain, dia my friend, dia kata semua mengaku. Macam-macam surat sampai. Saya dulu surat menteri besar pun sampai. Sila pertimbangkan, dia sign dekat surat tu. Tapi menteri besar dah cakap, bila kata pertimbangkan tu, kau tengoklah kalau layak ambil, tak layak jangan ambil. Dia dah beritahu saya. Okeylah. Simple aja. Macam-macam kabel. Tapi bila dah dapat kerja, kerja betul-betul ke tidak? Soalan dia. Kerja betul-betul ke tidak? Dulu sibuk kata, aku nak kerja. Bila kita duduk hari ni, pagi ni adalah momen yang paling mengembirakan sebab dapat dengan ceramah. Betul tak? Gembira betul tak? Ha, betul ke tak? Ha, sebab maknanya tak payah kerja pagi ni. Yes, dengan ceramah dia kata. Tak payah kerja dia kata kan. Tak adalah, saja je. Saja je. Sebenarnya tengah risau ni, banyak nak kerja ni, ya Allah, nak bayar gaji sebelum raya ni, kena bayar gaji awal pula, semua nak kena sign, nak kena ni, claim-claim kena settle cepat, dah beritahu dah sebelum berapa bulan kena submit claim, kalau tidak tak boleh bayar, akan dibayar pada bulan akan datang. Dah mula dah sebab raya. Tapi kerja ni tetap semua orang kena fikir macam mana nak buat yang terbaik. Macam mana nak buat yang terbaik? Sebab kalau jadi apa-apa, bukan you all yang kena panggil. Bukan you all. Datuk Seri Ketua Menteri akan panggil mayor. Datuk Rizal datang jumpa saya, batal meeting sebab Ketua Menteri panggil. Kena pergi. Pergi lepas tu tak balik. Okey, tadi saya dah dapat maklumat ini. Kena buat. Macam itulah kerja kita nak buat macam mana. Dulu waktu sebelum PKP, cabaran yang paling besar sekali jadi PUU, judi internet, reflexology tu, urut daripada Thailand lah, daripada mana, daripada Kemboja lah, daripada Vietnam. Kita suruh dia pakai uniform, kita wajib letakkan dalam, kita letakkan dalam UUK kita, wajib mesti ada uniform. Dia buat uniform, baju t-shirt ketat dengan skirt pendek. Aduh, saya sebagai pengarah nunang pergi, daripada elok badan tiba-tiba rasa lenguh-lenguh, tak tahu kenapa. Teruk betul. Jadi saya sedang aja tuan-tuan. PBT kena ingat. Pengarah kena ingat. Power kita yang paling besar adalah full council. Mesyuarat penuh kita. Apa-apa keputusan penting nak buat, buat dalam full council. Saya kalau pergi serbu dekat premis-premis urut kan, premis-premis tu saya dapati dia tak nak bagi kerjasama, dia tutup premis dan sebagainya, dia buat-buat tak tahu je, dia kunci daripada dalam, senang je. Bawa dalam mesyuarat lesen, panjangkan dalam full council, batalkan lesen dan serta-merta, macam tu je. Supaya kita boleh buat serbuan yang lain. Siapa yang langgar kacau ganggu, terus denda sampai 20,000, 15,000, 10,000. Macam tu je ajar orang. Kita cuba buat yang terbaik. Tapi ialah, bila sebutkan buat yang terbaik, buat yang terbaik, halangan tentu ada. Nak buat baik tentu akan ada halangan. Sebagai manusia tentu akan ada ujian. Kita nak buat baik, orang cakap kita nak bodek bos pula. Macam-macam. Lepas tu dulu kata, saya dapat kerja jadilah, saya tak nak apa dah. Tapi bila dapat kerja kecil hati pula, tak dapat anugerah himat cemerlang. Bila kerja kecil hati pula. Dulu kata dapat kerja jadilah. Dulu kata, I dapat kerja, I okay dah, I happy dah, I tak nak apa-apa dah, tak nak apa-apa. Tiba-tiba kawan naik pangkat, tak puas hati. Susah juga. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita nak 7 perkara. Ada 7 perkara kita nak. Tapi Tuhan dah bagi 5 dah. Kita sibuk cakap 2 yang kita tak dapat. Hati-hati. Takut yang kita dah dapat tu pun Tuhan ambil satu-satu balik semula. So bila dah dapat kerja, kerja elok. Ini belum start lagi tau. Ni baru bukan dimah tau. Belum start lagi. Nak bagi tahu tentang integriti. Integriti berasal pada perkataan integer, integer, iaitu berasaskan kepada istilah yang digunakan dalam kejuruteraan binaan bangunan engineering. Integer, integer.
yang membawa maksud kekukuhan, keutuhan. Contoh, nak bina satu bangunan, nak build up satu building, katalah kita memerlukan 10 tiang asas. Contohnya, bangunan 20 tingkat, nak 10 tiang asas. Contohnya, tiang yang besar, panjang, bersambung-sambung, piling dia kena dalam. Contohnya. Tapi dalam 10 ni, tiba-tiba ada kontraktor bincang dengan engineer, kalau boleh, mahal sangatlah barang ni. Dia buang satu tanpa pengetahuan. Buang satu tiang, dia ganti dengan structure yang lain, yang lebih murah, yang lebih mudah untuk dipasang. Tinggal 9 batang. Yang satu tu tadi gantian, alternatif yang tak kuat mana pun. Saya nak tanya, bangunan akan siap ke tak? Saya nak tanya, bangunan siap tak? Bangunan boleh disiapkan ke tidak? Boleh. Tetapi mungkin struktur itu yang sepatutnya ketahanannya sepatutnya mencecah sampai 350 tahun misalnya, mungkin akan tinggal dalam 200 tahun saja dan dia boleh collapse. Sebenarnya yang berlaku di Turki baru-baru ni, bangunan tu banyak tak ikut spek, menyebabkan bila berlaku gempa bumi dia mudah runtuh. Kan? So ayat dia boleh, patut boleh tahan 350 tahun, dia kata tinggal 200 tahun. Maka apa ayat orang yang tak bertanggungjawab ni? Dia akan kata, tak apalah, masa tu kita pun dah tak hidup lagi, kita dah matilah. Kalau itulah yang kita fikirkan, maka percaya cakap saya, tidak ada agama yang mengajar manusia itu supaya melanggar undang dan melanggar amanah sedemikian rupa, kerana dia boleh membawa kesan mudarat kepada orang lain. Maka dengan itulah saya cakap tadi, integriti itu adalah merupakan kekukuhan, keutuhan, kejujuran dan ketelusan. Bawa kereta masuk bandar Kota Kinabalu pada jam 1.30 pagi. Pada waktu itu traffic light berwarna merah dan kita tengok tak ada kenderaan lain pun. Siap ada count. Dia kira tu 130 saat lagi baru hijau. 129, 128. Kereta tak ada. Dan yang paling penting, CCTV pun tak ada. Kita dah perhati dah tu tak ada. Soalan saya, adakah kita akan teruskan perjalanan sebab tak ada kereta? 1.30 pagi tak ada satu umat pun dekat tengah jalan tu. Adakah kita akan tunggu ataupun kita teruskan perjalanan? Soalan saya nak tanya grup yang sebelah sini, yang ujung tu, yang sengit pandang sini tu. Adakah akan teruskan perjalanan atau tunggu? 130 saat tadi berapa? Tunggu ke? Terus? Pandang saya boleh jawab. Ada jawab. Cakap je. Terus ke tunggu? Grup ni, tunggu ke terus? Terus. Grup ni, tunggu ke terus? Terus. Tunggu ke terus? Tunggu ke terus? Hujung. Tunggu ke terus? Terus. Okay. Ada seekor anjing. Ada seekor anjing dekat tepi tu, siap sandar kat tiang tu. Aku nak tengok orang ni terus ke berhenti. Rupanya perempuan tu tunggu sampai 130 saat tu berakhir. Semak-semak, rupanya dia Datuk Bandar. Mayor. Itu dia tak teruskan. Jangan, peraturan ni, peraturan. Dan orang yang lain selepas tu yang langgar siapa? PUU. Sebab pengarah undang-undang nak tengok siapa yang kami tindakan dekat aku je nak tengok dulu. Tak, sebenarnya itulah kita. Sifat kita. Saya sendiri pun mungkin akan terus. Sebab tengok lain clear, jalan je lah, tunggu apa lagi? Dari segi undang-undang salah, dari segi moral tak salah. Sebab nak cepat. Dia kata, tapi itulah maksud integriti. Kita tetap jaga peraturan undang-undang walaupun tidak ada siapa yang memerhatikan kita. Duduk di pejabat daripada jam 8 pagi sampai 5 petang. Berapa ramai yang betul-betul tekun menaik buat kerja, zat-zat satu kali pun dia tak mengintai kepada what's dia. Saya tak nak sebut habis what's sebab TikTok tak benarkan kita sebut media sosial lain. Kalau tidak dia block traffic. Siapa buat live TikTok, kita tak boleh sebut nama media sosial lain. Lagi satu, kalau tengah buat live TikTok, anak kita lalu belakang, habis kena block juga. Manipulasi kanak-kanak, tak boleh.
Pisau-pisau, parang, apa benda tajam, jangan letak atas meja waktu live. Jauhkan. Pen yang kilat-kilat tu nampak macam senjata, jauhkan. Walaupun tu pen. Tengah buat kereta, kita buat live, memang kena blok lepas tu. Tu saya beritahu ilmu, sebab saya pernah kena tu, saya tahu. Kan? Sisi-sisi tengok watch. Tengok. Mesej suami. Abang, rasanya telefon saya rosaklah. Maka Encik Suben, husband, dia pun tanya, kenapa? Sebab telefon ni tak berbunyi daripada pagi. Rosak barangkali. Nak menyindir suaminya sebab tak telefon. Mesej tadi pun pada waktu kerja, dah hilang dah amanah kita sebenarnya sikit dekat situ. Tu sebab ayatnya, kurangkan gadget. Tak boleh. Tengah buat kerja ambil gambar juga. Hari ni banyak kerja. Lepas tu gambar pula, gambar ramai. Guys, pandang guys. Zrap. Hari ni hari gaji. Saya kata, kenapalah dia orang tak nak contohi DBKK. DBKK tak ada yang macam tu. Kurangkan gadget, tingkatkan prestasi. Penjawab awam cemerlang. Tu je dia. Kerja, sekejap tengok, kejap-kejap tengok, kejap-kejap tengok. Macam mana saya ni memang letak note saya. Ada poin-poin saya dekat dalam ni yang saya takut tertinggal. Saya tengoklah. Tapi ada tengah apa-apa dah? Silap nak jawab mesej isteri saya. Tak ada. Isteri saya pun kadang frust je. Saya jarang mesej dia. Sebab ceramah, sibuk ceramah. Hari-hari ceramah. Jadual saya penuh. Itu yang tadi Datuk apa mayor kata, dia patutnya nak saya datang lebih awal pada tarikh ada program khas KKI apa kata ni. Saya tak dapat nak datang. Saya kalau boleh memang, saya tempat antara tempat yang paling saya suka KK. Betul. Bandarnya tenang, bandarnya orang kata masyarakatnya bagus, kan? Tak ada lagi. Saya masuk dekat apa? Entah macam mana saya masuk dekat apa pasar raya yang dekat apa tu? Center point apa? Center point. Saya dah pakai cap tau. Pakai mask kena juga. Ayo start itu, start itu. Kejar. Kejar saya tingkat tiap level kejar saya kata. Itu okey lah daripada saya pergi Sarawak tu. Ada orang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Non Muslim. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata, tak tahulah nak kecil hati ke, nak happy ke, tak tahulah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam toilet tu, cek jugalah. Mana yang sama. Sebab saya suka, sebab di KK ni, seafood dia fresh-fresh, murah pula tu kan, tengok kedai lah. Adalah kawan saya beritahu, jangan makan dekat situ, mahal, dekat tempat nama binatang tu. Yang kat tempat nama ikan tu lah, dia kata situ mahal. Saya tak nak sebut lah nama apa tempat tu, sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni kan. Dia kata pergi dekat sini, ada satu tempat tu dekat, apa nama tempat tu? Luyang. Ada satu tempat kat situ, ada seafood kat situ. Situ murah. Murah apa? Teruk aku kena. Tak tahu dia kena kan. Tapi betul, di Sabah ni itulah. Layanannya baik, tegurannya semua bagus. Itu saya kata, you all bertuah, you all berada di kawasan yang baik untuk kita takbir. Untuk kita uruskan. Kerjalah elok-elok. Dan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, kita kena ingat. Jaga diri kita. Ni gadget ni untuk apa? Gadget ni tak mampu bantu kita untuk dapat keberkatan rezeki. Pada yang non-Muslim, dia percaya pada hukum karma. Kalau buat baik, akan dibalas dengan baik. So, buat kebaikan. Habis mesej tak baik kah? Memang tak baik kalau pada waktu kerja. Lepas tu, bila publik datang, dia nampak kita. Gelak-gelak je dekat belakang tu.
setiap pejabat di Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya, Majlis-majlis Bandaraya seluruh Malaysia dan Dewan-dewan Bandaraya seluruh Malaysia. Setiap departemen yang canggih-manggih ni, departemen Jabatan Undang-Undang, Jabatan Perkuasaan, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, contohlah contoh. Semua pejabat canggih, komputer bagus, siap meja, rak terbaik, kapet, aircon dan juga ada pantry, pantry masing-masing. Kenapa masih sibuk nak makan kat luar? Setiap kali pergi minum, untuk makluman Datuk Mayor, mereka dah ada halakah grup mereka sendiri. Dan ketua kumpulan bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Dia yang akan tentukan, ikut saja, ikut saja. Dia akan bawa ke mana. Masuk pejabat pukul 8, bukannya terus kerja, sibuk membincangkan episod drama malam tadi. Melor untuk Firdaus 2. Kan? Saat Cinta Hilang. Macam-macam minjang. Saya tak tengok lah orang share dan TikTok. Lepas tu, mana ada bincang-bincang ni? Dah nak pukul 9. Hari ni nak minum kat mana? Minum dekat mana? Bincang. Asyik-syik minum kat KK. Asyik-syik minum kat KK. Boring lah, cari tempat lain pula. Minum dekat Sempurna. Pukul berapa kau nak balik? Tak adalah, dia minum tempat jauh lah, pergi ke Tuaran minum, teruk betul. Oh, baru sampai rasa sejuk tu. Sekarang ni musim panas kan, memang betul lah kan? Musim panas, saya saja je lah peluh berapa kali tadi. Dengan harapan adalah kan, bantuan-bantuan terkini macam tu lah. Lepas tu minum, sampai dekat pejabat, bukannya minum setengah jam. Sampai dekat pejabat pukul berapa? Pukul 10 pagi baru sampai pejabat. 8:30 dah keluar, pukul 9 keluar, pukul 10 baru sampai pejabat. Terserempak pula orang kampung dekat lobi. Lah, kau kerja sini ke? Ya, lama dah, lama dah. Jomlah minum, aku baru lepas minum. Amang kadang-kadang lah tarik minum lagi. Balik sampai pejabat 11:30. Tengok jam dah pukul 12. Oh, kena jemput anak balik sekolah. Hari ni suami tak dapat jemput. Takut-takut jam. Orang cerita pun, tanya pun tidak. Dia keluar pergi jemput anak. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2:30 baru sampai. Oh, teruk sekarang jam. Orang tanya pun tidak. Dia sendiri cakap. Sebabkan tension petang ni nak minum kat mana. Minum lagi. Kan tadi dah minum. Tak, kita bungkus je. Bungkus je. Keluar juga bungkus. Sampai kat pejabat pukul 3:45. Baru nak tarik-tarik buat kerja. Tengok jam. Lah, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Itu masalah dia. Saya kan, saya teringat waktu saya mula-mula bekerja dulu. Saya mula-mula saya kerja di Majlis Pembandaran Seremban. Masa tu saya jadi assistant kepada PUU. Saya jadi penolong pengarah masa tu. Sampai saya pun masuk pejabat saya, saya paling kepantangan saya bilik bersepah. Itu bukan saya. Boleh tanya ex staff saya, bilik saya kemas macam mana? Carilah bilik PUU yang paling kemas, tersusun buku akta ni ikut tahun, kemudian file case dia macam mana, macam mana report dia buat macam mana, kalau tulis surat macam mana, mesti darab dia macam mana, double spacing 1.5 macam mana, tulisan apa nak pakai. Saya cukup particular. Cukup particular. Kan? Saya pun masa mula masuk, saya kemas bilik, kemudian saya panggil pembantu takbir saya masa tu, Puan Rukiah. Kak, saya tanya, Puan Rukiah, panggil Kak Kiah je. Kak, saya nak tanyalah, kalau kita kerja kan, pukul berapa kita boleh keluar minum? Cik, cik kan pegawai, sekali cik lah nak minum bila? Oh, macam tu ya? Oh, macam tu. Oh, iya ke? Saya kata, katalah saya keluar minum pukul 9 ni, saya keluar minum pukul berapa agaknya saya kena balik semula ke pejabat? Cik,
Sekretari cik lah nak balik bila? Cik tak nak balik pun tak apa. Tengok. Wah, tak boleh jadi ni, saya kata. Patutlah ramai orang suka kerja kerajaan ni, saya kata. Apa je sebab ni? Saya kata tak boleh. Kita kena buat peraturan. Lagipun, dekat dalam perkeliling perkhidmatan awam, dah beritahu kan, minum pagi jangan lebih setengah jam pada pukul 8, pukul 9 sampai 9.30, makan tengah hari 1 sampai 2, minum petang pun 3 sampai 3.30. Betul tak? Tak betul! Mana ada dalam perkeliling beritahu tu minum bila? Kau boleh kata, betul, mana ada? Yang diberitahu dalam perkeliling perkhidmatan awam tu waktu bekerja saja. 8 sampai 5, 8.30 sampai 5.30, 7.30 sampai 4.30. Tapi saya dulu waktu bekerja, saya bersyukur sebab saya dapat Datuk Bandar yang dipertua yang bukan PTD. Maksud saya tu bukan dari segi apa? Dia ada merupakan engineer. Bila dia engineer, dia nak tahu straight to the point. Goreng-goreng tak ada. Mesyuarat lesen setengah jam settle. Mesyuarat OAC paling lama sejam. Full council paling lama 1.5 jam. Dia takkan lebih daripada tu. Ahli majlis masuk mesyuarat, kau jangan bawa segala tok nenek kau daripada kampung, jangan bawa. Mesti wali majlis setiap full council sebelum start meeting wajib bentang paper apa you nak buat kat kawasan you. Ini masuk masyarakat penuh pun cerita jalan berlubang lagi. Itu tadi saya masa lalu saya nampak ada tiang nak tumbang. Oh, apa? Kita tak boleh telefon pengarah terus ke? Tak boleh telefon pengarah terus ke? Telefonlah pengarah. Ni ada saya nampak ni. Tak perlu bawa dalam minit. Sampai tebal ni minit mesyuarat. Itu mesyuarat aduan awam pun tak payah cerita. Terus telefonnya. Boleh tak tolong tengokkan ni? Terus straight forward. Tak payah bawa dalam meeting. Melainkan masalah yang tak boleh diselesaikan. Yang melibatkan dasar. Full council ni hala tuju nak buat bagaimana? Tu dia. So, sebagai pekerja, sebagai ahli majlis, sebagai mereka terbabit dengan PBT, semua kena mainkan peranan masing-masing. Tu sebab ahli majlis waktu akad sumpah, tu sebab saya waktu buat seminar ahli majlis, saya bentuk apa yang dia orang kena buat. Apa yang dia perlu sebut dalam meeting, apa yang perlu syorkan. Dan setiap kali majlis nak melaksanakan sesuatu dasar, ahli majlis sepatutnya menjadi pemudah cara untuk bantu hubungkan antara masyarakat dengan PBT, bukan jadi yang tahan berdosa tu. Kalau nak buat, bunuh saya dulu. Jangan macam tu. Kita kena selesaikan, harmonikan antara kedua-dua suara. Itu sebenarnya peranan ahli majlis. Lagi satu lagi, ahli-ahli majlis, dia kena faham. Dia kena bantu, bagi idea supaya bantu tingkatkan hasil majlis. Itu sebabnya saya punya bos dulu, yang paling best waktu mesyuarat bajet. Mesyuarat bajet jangan risau. Pengarah-pengarah dia dah ada senarai, Datuk. Tak payah, dia dah senarai. Oh, nak beli kereta ni. Dia kalau boleh nak ini. Keperluannya nak ini. Keperluannya nak ini. Keperluannya nak ini. Wah, jabatan landscape pula nak yang ini. Nak ini, nak ini. Jatah perancang bandar nak yang ini, yang ini. Oh, kita pun kira lah total berapa juta yang kita perlukan. Tapi momen yang paling best adalah minta berapa hasil yang disumbangkan tahun lepas. Hasil yang kita dapat pun tak seperti mana yang kita janjikan, tapi kita minta macam-macam. Yang best ahli majlis di tempat, ada satu tempat tu lah, saya tak nak sebut mana. Sekarang ini zaman dunia tanpa sempadan, kata ahli majlis tu. Dasar langit terbuka. Sepatutnya dah tak ada paper dalam meeting ni, paperless. Paperless meeting. Jadi kita tak perlu lagi dah print kertas tebal-tebal untuk mesyuarat. Wah, ini kata ketua WIP, ketua ahli majlis. Maka saya syorkan kita berikan iPad seorang satu kepada ketua jabatan dan juga ahli-ahli majlis. Puh, setuju. Wah, semua tepuk. Oh, terbaik, terbaik. 2 tahun meeting lepas tu tak bawa pun iPad tu. Dia kata cucu main, kata. Berlaku dekat satu tempat. Sebenarnya ketua jabatan jugalah yang tengok juga bawa ikut iPad ni. Benda-benda tu berlaku dekat tempat lain lah. Di Semenanjung, bukan di Sabah Sarawak, bukan. Eh? Sini okey. Dan ketua-ketua jabatan kena ingat, kita dapat allowance telefon.
Kan, ketua jawatan, ketua pengarah, pengarah, timbalan ketua pengarah dapat alarm telefon. Berapa alarm telefon? Tak ada. Tak ada. Kalau mak silap ayatlah. Kita orang dulu dapatlah, pengarah-pengarah semua dapat alarm telefon 150 ke 200 sebulan macam tu. Tapi syarat mati pun kena jawab telefon. Bila siapa yang dapat alarm telefon, tak kira lah RM70, tak kira lah RM100. So telefon kita 24 jam. Kita ni kerja di PBT tak sama macam kerja kat agensi lain. Banjir pun kita, tanah runtuh pun kita, orang hilang pun kita, permit menguburkan pun kita. Semua kita. Itu sebab saya kata kerajaan tempatan ni adalah agensi yang paling dekat dengan rakyat. Dulu saya ingat lagi ketika PTG dia handle bangunan-bangunan serata. Tu macam ni, macam ni. Che. Oh ni macam ni. Kita akan pastikan begini, begini. Sekali pening kepala, tak boleh nak jaga COB ni, tak boleh jaga. Tolak balik kepada majlis. Minta majlis jaga. Itulah perangai sekarang. Mana yang tak nak semua hantarkan majlis. Majlis tu dia tolakkan siapa? Tak boleh. Tu kita kena kerjalah sebab orang nak, orang perlukan kita. Buatlah nak buat macam mana. Yang tak elok semua majlis. Kita sabar ajalah. Kita buatlah yang terbaik yang kita boleh buat. Saya tengok cabaran ni you all besar. Nak pula di kawasan-kawasan pinggir bandar ni banyak. Saya ingat lagi waktu saya pergi mesyuarat. Mesyuarat apa? Mesyuarat pihak berkuasa tempatan kebangsaan buat di JB. Kalau siapa yang pergi masa dekat JB tu mesti ingat macam mana KSU sebut. Kepada pihak berkuasa tempatan, kita sarankan memberikan perkhidmatan bukan hanya di kawasan operasi tetapi juga di kawasan kawalan. Bagi servis. Tak kira tu bukan kawasan operasi pun kena bagi servis walaupun dia tak bayar cukai. Masa tu dia cakap. Maka sayalah yang diminta untuk menyuarakan pandangan balas pada ketika itu. Biasalah kan. PUU bos kata cakap sikit, saya pun cakap lah. Saya sebut kepada KSU tu, saya kata kepada Datuk Seri KSU, saya ucap terima kasih di atas saranan. Ini adalah saranan yang sangat baik kerana kita bagi servis dekat semua tempatan, semua tempat walaupun dia bukan kawasan operasi, dia kawasan kawalan, walaupun dia tak bayar cukai. Jadi kita yakin kita semua kena berikan tumpukan kepada KSU kerana maknanya bila dia kata suruh kita bagi servis tu, maknanya dia juga akan luluskan peruntukan untuk kita kurang-kurangnya 2 juta setahun untuk bantu ni. Semua tepuk tangan. Tepuk tangan. Dia kata tak adalah, siapa cakap macam tu, tak ada pun. Dia kata saya cadangkan. Dia kata takut pula tu. Nak-nak pula kat kawasan kita yang banyak kawasan pinggir bandar keliling, bukan satu perkara yang mudah untuk bagi servis. Kadang-kadang kita pun cuba tolong mana yang boleh. Minta tolonglah. Ahli majlis kata dekat kawasan saya tu terlampau banyak sampah, tak ada ke tong sampah, tong roro. Minta tong supaya letakkan di sana. So Datuk Wanda pun kata okeylah, tak apalah, kita pun fikir tak apalah, letaklah kat sana. Mesyuarat penuh akan datang, boleh tak tolong ambil balik tong roro tu? Kenapa pula? Habis semua kawasan semua buang dekat situ. Dah tak tahu pula macam mana. Daripada luar pun semua, bukan sampah dia orang pun, sampah orang luar yang banyak. Itulah isu dia. Kita ni cubalah nak sepenuhkan. So jangan pening-pening kepala tentang itu. Buatlah yang terbaik yang kita mampu lakukan. So untuk berjaya, sebelum nak jadi DBKK, pertama prosesnya panjang. Kedua, kita kena ada komitmen. Ketiga, kita kena fokus. Keempat, kena ada disiplin. Dan kelima, perlunya konsisten. Bukannya sekejap okey, sekejap tak okey. So nak dapat kelima-lima ni, kurangkan gadget. Leka sikit-sikit gadget, sikit-sikit gadget. Update lah tadi kan. Alhamdulillah dapat tengok Samsul tempat. Update. Eh dah ada komen, dah ada komen. Untunglah. Eh dah ada komen satu lagi. Tak ajak pun. Seorang tu pula cakap. Cukup-cukup lah. Media sosial ni sebenarnya untuk makluman semua. Gadget lah. Gadget ni bila dipakai, digunakan. Ada setengah orang dia sampai satu tahap dia boleh efek mental. Bila terlalu bergantung. Kalau ingat, ingat tak dulu sebelum ada gadget,
Kita boleh hafal banyak nombor telefon. Nombor telefon mak, nombor telefon girlfriend, nombor telefon ayah. Ingat tak buku telefon yang panjang tu, tarik belakang kan? Tetap simpan dalam wallet. Kan? Dulu boleh hafal nombor telefon. 08. Eh, sini berapa? 0 apa sini? 08 lah kan? Oh. 088. Oh. Landline. Tapi itulah sekarang ni zaman dah berubah. Sikit-sikit update. Tu hari tu saya update. Waktu saya pergi ke kawasan pedalaman, mana tempat aku tak pergi kat Sabah ni. Pergi semua. Baru aku tahu betapa azabnya nak sampai ke Pitas. Nak sampai ke Kampung Telaga. Zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kenapalah jalan kampung kau macam ni? Kenapa? Aduh. Untuk maklumat semua, pemandu saya datang daripada Pitas. Pemandu saya di Semenanjung. Di Semenanjung dia bawa kereta laju betul. Sebab dia tak dapat peluang bawa dekat Pitas macam tu. Saya pun takut tengok. Itu sebab saya cakap tu, masa saya ambil video, saya ambil video jalan tu, saya terkesan bila tengok bagaimana dia sempurna. Macam mana ada seorang lelaki dukung jenazah anak dia jalan berbatu-batu sebab jenazah tak boleh masuk. Kenapa boleh jadi macam tu di Sabah? Dengan tahap kamu ini sebahagian daripada Malaysia. Cerita jalan teruk yang saya lalu tu, saya fikir saya paling menangis. Saya menangis saya tengok dalam sekolah Pitas tu, sekolah kebangsaan Telaga tu, jalannya pun teruk ya, dalam sekolah. Aduh, saya kata kenapa macam tu. Dan bila saya cakap ni, adalah pemimpin parti ni, pemimpin parti ni semua marah. Dia kata ni lah ni, ni ni, jangan salahkan kami. Siapa nak salahkan siapa? Buatlah. Saya hari pertama, driver saya tu, pemandu saya tu datang sampai di Semenanjung, saya bawa jalan ikut mana, jalan mana. Dia terus bawa saya pergi ke Bera, pergi ke Temeluh. Jalan teruk, jalan lama. Dia boleh cakap cantik jalan Semenanjung. Saya tak faham masa tu. Bila saya sampai ke Pitas pun saya faham. Ada seorang pakcik ni mengandung, naik ambulans, bergagal-gagal langsung beranak dan ambulans, masuk balik dalam kampung, tak jadi pergi hospital. Saya jumpa makcik tu. Sebab apa? Ha, ini saya cerita tadi, ketelusan. Mustahil peruntukan tak diluluskan. Mustahil. Adalah macam-macam lah. So saya sebut ni, kenapa saya sebut? Sebab saya minta benda ni diperhatikan. Saya yakin dekat sini ada kampung. Bila saya tulis tu, bila saya share video tu, ramai lah orang Sabah yang mengeluarkan keluhan dia. Yalah ustaz, betul kampung saya lagi teruk ustaz. Itu kira okey tu, dia kata. Ya ke, ada lagi teruk lagi. Kalau hujan, lupakanlah nak masuk dalam tu. Tunggulah kat luar, memang tak boleh masuk. Kalau ada gravel tu, cantik lah tu. Kan? Saya kata, saya baru saya faham. Saya ingat kampung saya kecil, jalan teruk, rupanya ada lagi teruk lagi. Itu sebab je, tu cabaran duduk di Sabah. Di KK kurang sikit lah, jalan di bandar kurang sikit lah, tapi di luar bandar cabarannya sangat besar. Saya sebut ni untuk perhatian. Kalau saya tak sebut mungkin tak apa, saya sebut jugalah eh. Betul, zikir. Lepas tu bawa laju pula tu, jalan teruk je tu. Kuliah subuh. Dia kata kalau slow lagi teruk, sakit belakang. Oh ya ke? Yalah, sakit-sakit lah, lantaklah, tahan-tahan. Sampai dekat masjid Kampung Telaga, apa yang best ni? Blackout pula, tak boleh nak kuliah subuh. Tapi itu tak apalah. Malam tadi masjid Bandaraya KK pun blackout, aku pun tak faham. Maka tiga ciri puasa, gelap. Gelapnya. Malam tadi di masjid Bandaraya KK. Tak pasal-pasal sambung dengan kuliah subuh pagi tadi. Dekat mana saya berhenti malam tadi? Dan sambung pagi tadi. Itulah. Itu cabaran-cabaran kita nak jadi membangun. Ya. Bila nak jadi Dewan Bandaraya, sudah tentulah dia datang dengan expectation penduduk yang tinggi juga. So kita kena fulfill. We have to fulfill. We have to. Whether we like it or not, we have to.
kita kena penuhi kehendak-kehendak pembayar-pembayar cukai. Walaupun macam saya sebut di awal tadi, cukai yang dibayar tak seberapa, tapi kita cuba bantu. Kita buat macam-macam program, Local Agenda 21, nak bantu ibu-ibu tunggal. Di Negeri Sembilan kita buat satu program, bantu ibu tunggal. Kesian ibu tunggal ni, ramai ibu tunggal muda, plural, ibu tunggal muda-muda semua. Jadi kalau dia nak bekerja, anak susu badan, anak ni nak kena jaga. Kalau bagi orang jaga, kena bayar. Jadi kita buat macam mana? Bahagian landscape masa tu, kita buat satu program, bagi polybag baja ni, tinggal dia siram aja. Kita bagi 200 polybag pada masyarakat ibu tunggal. Dia siram, bila tumbuh aja sikit, kita akan beli setiap satu polybag 200, satu polybag kita beli RM10. 10 kali 200 berapa? 2000. Bagus tak bagus program tu? Bagus tak bagus? Bagus. Tapi apa kata ibu tunggal tu? Susahlah Datuk, susahlah Datuk, bagi duit senang. Dia tak nak. Itulah masyarakat kita. Semua nak senang, semua nak mudah. Sekarang ni bayar cukai pun dah boleh bayar online. Rupanya lagi ramai yang tak bayar. Kan? Macam mana? Terpaksa pula kita buat cabutan bertuah. Kalau yang buat bayar pembayaran cukai, bayar setahun, kita bagi cabutan bertuah. Hadiahnya besar-besar bagi. Itulah yang kita buat. So, kelima-lima ni kena ada. Prosesnya panjang, kita kena, kalau ada komitmen, kena fokus, kita kena ada disiplin dan juga ada konsistensi. Dan sebagai pekerja, kurangkan gadget, tingkatkan prestasi. Macam mana tingkatkan prestasi? Pertama, jujur. Jangan tipu dalam bekerja. Jangan tipu klaim. Buat kuasa, jaga. Tipu klaim aja. Saya tak cakap penguasa sini, ada penguasa tempat lain dekat Zimbabwe. Claim overtime, claim mileage, dia bukan nambah pendapatan. Mana pengarah kewangan? Accountant. Kesian bahagian kewangan, selalu kena marah. Buat query kena marah. Staff-staff buat query, kenapa claim ni sama mahal sangat sedangkan pergi tempat khusus yang sama. Pun dia pun mulalah marah. Macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Claim mileage, claim overtime, bukannya tambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian saja daripada kos yang kita dah keluarkan ikut kelayakan. Itu je. Saya pergi seminar, pergi khusus di Sabah. Kelayakan saya sebagai pegawai 120. Tapi kalau saya duduk dekat hotel tu, rate dia 350 satu malam, tetap dah layak dapat 120 aja. Itu je. Kenapa kita nak claim lebih-lebih? Benda tak buat pun kita claim. Bila dah tanya, kenapa mileage awak ni tinggi sangat sedangkan semua pergi khusus yang sama? Jawab dengan jujur. Sesungguhnya puan pengarah keuangan, saya tak tahu jalan. Dia kerana buat tanya aku pusing sampai 3-4 kali. Tak tahu nak masuk simpang mana satu. Jawab je lah dengan jujur. Kan? Ini tipu lagi. Oh memang tu, mileage saya memang, kereta saya memang kuat minyak. Tak perlu tipu. Jujur. Sebab kita nak cari satu benda lagi, saya nak beritahu sekejap lagi. Jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah di pejabat. Benda yang patut buat, buat. Benda tak patut buat, jangan buat. Jangan guna mesin photostate untuk photostate benda-benda peribadi. Pergi pejabat hari Sabtu, tiba-tiba rajin kerja pula hari Sabtu tu, bawa anak-anak semua, duduk dan diam, jangan kacau mama. Ambil kertas seorang selai. Kertas siapa punya? DBKK punya. Bagi pen seorang sebatang. Siapa punya? DBKK punya. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, benda besar lagi tak boleh jaga. Dekat-dekat dengan perayaan tahun baru Cina, datanglah pembekal-pembekal datang ke pejabat. Oh, mulalah soalan tanya. Tak ada limau kah tahun ni? Yang kau pergi tanya buat apa? Dekat tepi-tepi jalan tu sampai 5-6 ringgit saja satu kotak kau boleh beli. Kenapa nak runtuhkan maruah kita? Minta dengan pembekal yang harga seperti itu. Macam itulah nipisnya maruah kita kalau kita minta.
bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjing, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah kita. Kalau mati kena baham harimau, steady lah. Dia mati kenapa? Kena gigit rimau. Iyukuh, besar ke rimau tu? Besar juga. Macam tu cerita dia. Kena gigit anjing, lupa langsung mati. Apa hal? Kita boleh beli rimau tu, kenapa nak minta dengan dia? Memang dia cakap, kita kawan-kawan, mak. Memang dia cakap macam tu. Tapi kalau betul dia rasa kawan, kalau betul dia bagi, dia kena bagi semua masyarakat keliling, penduduk-penduduk tempatan semua bagi, baru tak ada isu bagi dekat kita. Macam contohlah hari lahir staff. Hari lahir staff dapat hadiah apa? You all dapat hadiah tak hari lahir? Aduh. Untuk makluman Datuk Mayor, di pejabat saya dulu, setiap kali hari lahir dia akan buat pengumuman. Dengan ini Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Puan Salmiah, contoh-contoh kepada Encik Samsul Amri bin Ismail, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki semua. Mesti kau ke? Tahniah selamat hari lahir. Lepas tu sebelum petang, sebelum habis kerja, sampai satu hamper dekat atas meja dia, sumbangan khas daripada pihak DBKK. Saya bagi idea je, contoh. Tapi nilai dia tak adalah mahal sangat pun, dalam RM50 macam tu je. Tapi ada tanda kata, oh, lepas tu dia balik kan, pada orang kampung dia bawa balik, dia tunjukkan family dia, eh, hamper apa tu bang? Birthday abang kan hari ni. Abang. Nampak. Jadi saya pula bagi syur dalam mesyuarat ketua-ketua jabatan, mesyuarat pengurusan, saya kata jangan bagi hamper lagi. Saya kata kenapa pula? Sebab puak kuasa kalau dia balik naik motosikal, dia bawa hamper, masyarakat akan cakap lain. Ah, tengok puak kuasa tu, semua makan rasuah tu. Jadi kita tukar setiap kali birthday kita bagi voucher pasaraya bernilai RM100, contohnya Imago, contohnya kan, contohkan bagilah kan The Store, tak kisahlah. Jadi dia boleh dapat tu, dia boleh bawa staff, boleh bawa staff, dia boleh bawa keluarga dia pergi shopping untuk bulan tu, dapatlah beli. Ini cadangan saja ya, saya tak paksa, ni contoh aja contoh. Betul, sebab saya nak explain tentang bagaimana integriti boleh dipersoalkan berdasarkan pandangan masyarakat. Kan? Jadi amanah jaga. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan. Tengok tajuk macam ni, aduh, ini mestilah ni. Ni pihak pengurusan ni saja je nak cari salah kita. Bukan. Ini adalah teguran untuk kita semua untuk jadi lebih baik. Integriti ni bukan isu staff PBT je, termasuk pun ceramah. Penceramah kena make sure, kalau ceramah dia pukul, dia kata pukul 9 sampai 10.30, mana saya kena kena sampai pukul 10.30. Kan? Dan kalau perlu, lebihkanlah sikit sampai pukul 11. Sebab saya faham message yang you all sampaikan. Orang semua tak tenang aku ceramah. Sabar lu. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan tetapi satu dengan yang lain. Jangan. Berjaya jabatan tertentu, itu juga kejayaan kita. Macam tu. Itu yang sebenarnya Datuk Mayor dan ketua-ketua jabatan nak terap pada kita. Jangan pula, ah, jabatan tu tak bagus, dia semua harapkan kita. Jangan. Kita sama. Saya pernah bentang paper kepada KPDNKK dulu. Lepas tu nama dia KPDNHP. Lepas tu KPDNKSX. Suka menteri lah tukar nama dia. Kan? Bentang paper, bicara integriti, noktah bertindih apabila kain telondeh, tajuk dia. Maksudnya apa? Maksudnya, contohlah, katalah ada seorang yang terbabit dengan masalah integriti. Kita biarkan. Kita tak settlekan masalah tu. Kita ada satu unit yang bantu kita.
Nama dia UAD, Unit Audit Dalam. Mana unit audit dalam? Internal audit, ada tak? Ada kan? Mana dah? Tanda tangan ni. Sibuk buat audit. Mana? Tak mengaku lah. Kenapa lah tanya aku? Diam. Tak. Unit audit dalam, kalau dia tegur kita, tolong ambil serius. So, kita perbetulkan. Jangan bergaduh dengan unit audit dalam. Saya sendiri panggil unit audit dalam. Datang pejabat saya, cuba tengok. Kalau saya buat macam ni, okey tak? Kalau proses macam ni, okey ke? Kalau macam ni, okey ke? Kalau saya buat pelupusan barang-barang rampasan, saya buat macam ni, okey ke tidak? Lepas tu, duit itu mana kita nak salurkan? Semua saya tanya. Sebab dia bantu kita. Sebab kalau kita biarkan satu masalah, integriti yang kita biarkan tidak dijaga, dia mula-mula dekat ruam je, dekat kaki ni bawah ni je, dekat kaki dekat buku lali je. Lepas tu ruam makin merah, makin merah, merah, sampailah doktor pakar datang. Jangan sampai doktor pakar datang. Nama dia SPRM. Bila dia londehkan kain tu, habis semua department. Bukan satu je, semua kena. Semak file. File ni dapat pada siapa? Orang ni pula kena. Ni siapa? Kenapa tak masuk pejabat lagi? Kenapa ni? Ni kenapa selalu tak ada? Kenapa biar? Kenapa surat tata tertib tak bagi? Kenapa biarkan? Semua kena. Tu sebabnya elakkan. Elakkan. Jangan kita tamak. Kongsi tak apa. Faham, orang perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak? Setuju ke tak? Susah tu. Maksudnya, kongsikan benda-benda baik. Jangan tamak seorang-seorang. Kalau kita ada benda-benda kita boleh share tu, elakkan masalah, bagi tahu. Faham? Kritikan membina. Jangan fikir yang tu aje. Walaupun nama saya Syamsul. Yang kedua, jangan sombong. Kita dengan pejabat jangan sombong-sombong. Kita sama je. Sampai satu tahap, kita perlukan bantuan orang bawah kita. Ya? Yang bawah pun sama, perlukan yang atas. Itu je, kerjasama. Ya? Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kan? Dia orang lelaki senang kalau dia tak puas hati. Macam mana kawan tu boleh dapat anugerah khidmat cemerlang? Dia orang lelaki dia senang. Macam mana kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama. Macam mana boleh dapat? Biasalah, aku kalaupun aku ponteng-ponteng, kerja siap. Lelaki macam tu. Orang perempuan ni siap puji depan lagi. Tahniah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup GGTPH, geng-geng tak puas hati. Masukkan semua kawan-kawan dia dalam tu. Termasuk yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Menangis dia macam tu. Jangan dengki-dengki. Aku menang. Macam mana aku tak dengki, macam mana aku tak marah? Kalau khusus pergi KL dia, kalau khusus pergi Cameron Highland dia, kalau khusus pergi Kudat aku. Dia kata. Bahagian HR yang kena marah. Sabar. Saya dulu pun macam tu. Itu yang bila dapat pergi Sabah tu happy sangat. Pergi Sabah naik naik kapal terbang 2 jam setengah. Tapi masa tu saya tak popular lagi lah. Sekarang dah popular, naik kapal terbang mana pun orang kenal. Minta kacang dapat satu plastik. Okey. Seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kita kerja rajin-rajin, kita rasa aku tak dapat apa pun, percaya cakap saya, ada benda baik Tuhan nak bagi kita. Tanyalah ni orang-orang lama ni, contohnya puan ni mesti orang lama kan, dah lama dekat di PKK, betul tak? Saya tengok daripada kalau pakai mask tu macam Anita Mui pun ada dah, saya tengok. Saya tengok tu cerita Cina, saya tengok tu. Saya boleh nyanyi lagu Cina pun saya boleh nyanyi. Ni wen wo ai ni yong ke xie wo ai ni yong qi fei. Teresa Teng sudah sampai atas kan? Dia sudah sampai atas. Mana masa saya nyanyi tu kan, semua orang. Saya dulu pernah jadi cikgu kat sekolah Cina juga sekejap. Tak lama lah.
Tui betul ni hai kang kolai, kang kolai, kang kolai. Tau betul ni. Iya, bukan susah sangat pun. Ada sayang kau mau saya sikut. Boleh nyanyi juga. Boleh. Kan? Iya. Tanyalah, betul tak? Tapi, siapa nama puan? Ya? Roslin. Rosie. Salah satu kelebihan nak tengok cara cara dia duduk dia macam tu kan, nak tengok kan. Dah contoh. Ai nampak you setakat ni memang sihat, betul tak? Tu Tuhan bagi dia sihat. Ada orang tu berumur baru 40 tahun. Betul. Itu Tuhan bagi hikmah tu. Kita kerja rajin-rajin, tapi kita tak dapat ni. Rupanya Tuhan bagi apa? Tuhan bagi husband yang romantik. Dia balik rumahnya, ya. Ayang, Hani. Abang sibuk masak ni. Yang tahu kan kalau abang tak dapat tengok muka yang hidup abang jadi macam mana? Abang. Kau tak payah nak geli-geli sangatlah, kau happy ke tidak cerap? Kan ya, betul. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Tak siap kerja, salah. Memang kita salah. Mengaku je. Datuk Mek, ni kenapa tak siap kerja? Minta maaf, Datuk. Memang salah saya. Sepatutnya saya kena siapkan. Kan senang? So, sekarang Datuk nak saya buat apa? Sudahlah. Ni kenapa tak siap kerja? Jangan salahkan saya. Ni kebanyakan kewangan. Kebanyakan kewangan? Oh. Bukan saya. Dia yang letak file ni. Tanya perancang bandar. Dia semua salah. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Hujung, kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kau tak panggil. Kenapa kau tak panggil? 2 bulan nak makan dia. Tak. Jadi Datuk Noliza selaku mayor kena banggalah sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku cuba je tadi beraya. Lepas ni apa? Nah, yang bagusnya dalam lagu tu, daripada tarika lagi, cikgu dah ajar kita jangan suka salahkan orang. Tapi akhirnya secara banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman, ular. Kita katanya, ular kenapa kau nak makan katak? Ular jawab sambil mata dia memandang tepat kepada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. 3 kali diulang dan hujung tu ada audio ni ada dipandang oleh Jawatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Mengaku salah. Accountability, kebertanggungjawaban. Kena tanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif setiap kali ada dasar-dasar baru. Tiba-tiba letak kat papan kenyataan. Ditandatangani oleh Datuk Mayor. Mulai berapa hari bulan. Semua staf hendaklah begini-begini. Staf-staf tidak boleh begini lagi. Sekiranya ada review ini, kita akan ambil tindakan. Adalah yang marah. Tak apa-apa lah. Susahlah macam ni. Itu tak boleh. Positif. Tu belum cerita lagi. Yang dah tua-tua sikit tu. Alah korang yang muda-muda ni buatlah. Kak dah nak pencen. Yang seorang tu pula kata. Itulah ayat yang dia selalu pakai. Kita membaca balik. Ada. Kepada yang dah nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Respon kena positif. Dan yang last sekali, ikhlas dalam bekerja. Kerana yang terakhir sekali nak beritahu, kita bekerja dengan baik, yang kita nak kejar bukan kaya. Percaya cakap saya. Saya beritahu, jangan kecil hati eh. Jangan kecil hati tau. Jangan kecil hati eh, staff. You all kerja di DBKK, you all takkan kaya. Nak tengok reaksi jap. Yelah tahu, tak payah cakap. Tak. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kaya itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Contohlah, tiba-tiba Datuk Noliza sebut
Saya dengan ini rasa gembira sangat dengan kehadiran Syamsul Debat. Dengan ini saya umumkan kepada semua staf yang hadir, terutamanya yang duduk di kursi di bahagian hadapan. Bukannya duduk dekat tangga yang belakang tu, tak, tak, tak. Bahagian depan, dengan ini saya umumkan setiap seorang akan diberikan insentif keuangan, akan di bank in ke dalam akaun masing-masing selewat lewatnya jam 5 petang esok, sebelum jam 5 petang esok, iaitu sebanyak, contoh tau, jangan tuntut ni, contoh aja, iaitu sebanyak RM500,000 setiap seorang. Jangan tepuk, contoh. Saya nak tanya terterang, tu, ya. Saya nak tanya, dah kaya ke belum 500,000 tu? Ya, ya. Aha. Dah kaya ke belum? Belum. Siapa nama? Dayang. Dayang. Dayang Nur? Dayang Suri Nur Cahaya. Tak apalah Dayang. Sebelah Dayang tu? Siapa namanya? Mekar. Mekah. Mika, Mika, dah kaya ke belum 500,000? Belum. Tengok, dua orang kawan ni sama je. 500,000 belum kaya. Tu nak beritahu tadi, pada setengah orang 500 tu kaya dah. Tapi ramai juga yang kata 500,000 belum kaya, sebab kaya tu subjektif. Pada orang yang rasa 500,000 tu kaya, dia akan hantar surat pada Datuk Mayor esok, mohon peletakkan jawatan. Saya ingat cukuplah saya kerja menjadi BKK, saya nak kejar cita-cita saya. Itulah yang berlaku, kan? Itu sebabnya bila ada Menteri Keuangan, Perdana Menteri umumkan, bagi menghargai jasa penjawat awam, maka kita umumkan insentif keuangan sebanyak RM700. Masa tu ada tiga reaksi. Reaksi pertama, baik, tak payah pun seorang pun. Reaksi kedua, okeylah, dulu 500, sekarang dapat 700, okeylah. Yang seorang lagi tu terus berlari dekat mesin ATM, cucuk, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Sebab pada dia banyak 700 tu, sebab dia dah janji nak beli kasut sekolah anak dia yang dah koyak, dia nak belanja anak-anak dia makan dekat todak, dekat kedai makan seafood tu, kan? Sebab tak? Tu sebab belajar menghargai. Kita sebenarnya yang kita nak kejar keberkatan dalam hidup. Kita nak kejar hidup bahagia. Tuhan mungkin tak bagi kita, bila kita kerja tak dapat naik pangkat, tak dapatlah jawatan penting, mungkin kita tak dapat anugerah macam orang lain. Tetapi Tuhan bagi apa? Pertama, Tuhan bagi sikit rasa cukup, banyak rasa boleh kongsi dengan orang lain, bersedekah, bantu orang. Kedua, Tuhan bagi kita rumah tangga bahagia. Suami balik peluk kita, peluk. Peluk. Mana yang dapat je lah. Peluk. Bahagia. Aduh. Hai. Dulu kau tak macam ini. Baguslah macam tu. Maknanya bahagia. Sebab kalau peluk tu dia padat. Kalau kurus dia. Tak feel. Tak feel. Ataupun suami balik, yang tolong bancuhkan air kopi, kita minum sama. Abang ada bawa balik kuih ni. Kuih apa bang? Kuih lambang kasih sayang kita. Hah? Ada ke kuih lambang kasih sayang? Ada. Kuih apa abang bawa? Kuih couple. Kuih couple? Mana ada kuih couple? Dia tengok balik, rupanya kuih cakui. Kecakuikan couple tu kuih tu. Mana? Bahagia. Ataupun suami balik, nah, abang dah dapatkan ni voucher spa. Pergilah. Hari Sabtu ni pergi. Boleh cuci rambut, pedicure, manicure, massage. Abang. Anak siapa nak jaga? Anak abang jaga. Pergi je. Abang, susah-susah abang aja. Tak susah pun. Abang booking aja. Kau bayarlah sendiri. Bahagia. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita kaya, tapi Tuhan bagi anak-anak berjaya. Seronoklah menitis air mata seorang ibu nampak anaknya convocation. Anak kita konvo. Suami kata, sabar, ini konvo tadika, bukan konvo kolej. Sabar, sabar. Ya ke? Kesian, tak pernah gelak. Stres gelak dia. Gelak.
Yang keempat, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak buat benda baik, mudah nak tolong orang. Keempat. Kelima, apabila kita dengan tempat kerja, kita dengan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah kita, itu pun tanda keberkatan. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee, itu tak kira, tak kira. Dan yang ketujuh, yang terakhir sekali, adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Ucap terima kasih banyak. Yang penting, jaga, kurangkan gadget. Prestasi itu yang paling mustahak. Pastikan kerja hakiki kita, jangan kita abaikan. Siapkan tugas kita. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak di BKK menjemput, rasa nak jujur. Jadi itu sahaja daripada saya. Cuma sedikit makluman, kalau